Hai, hello, hello. Gelakkan aku kejap. Vista? Lupa lagi nama. Vista Resident Genting. Mari kita tengok. Patutnya ada 3 bilik. Ni nombor unit dia, 0909. Mari kita tengok apa di dalam. Murah juga. Nak murah, beli kat Agoda. Mungkin nak kong. Cat, cat, cat. Tada. Tengok. Ada dapur. Ada filter system ya. Untuk anda yang takut berjumpa dengan long lost ancestor dengan sangat cepat. So boleh nak buat kuih raya. So lengkap lah macam rumah betul. Oh, besar petak dia. Seronok sikit. Adam boleh masuk kau lah ni. Apa tu? Ada kabinet ni. Ni control box. So kalau macam nak duduk a few days kat sini macam bagus juga. Yup. So ada lah semua benda-benda dalam ni, ada cooking pot, semua benda semua. Yup, yup. Ya, rajin nak menyapu pun boleh. Banyak ada macam-macam ada. Utensils, dia label ya, utensils. Tada. So ada pinggan IKEA. Ni. Ah, tengok dia orang buka langsior dah. Langsior. Langsior tu benda lain. Ada ruang tamu. Ada meja bulat. Sebab apa tak boleh empat segi? Sebab nanti seorang mati dulu. Macam tu. Ada TV sangat besar. So boleh cucuk HDMI. Boleh cucuk semua benda kau nak cucuk. Oh, ada internet. Ada internet ke? Yes, ada internet. 4K ya. Kau akan dapat dia punya apa tu? Android box. Ya. Yeah. Oh, ada CCTV. Kalau kau buat benda tak senonoh bersama-sama cousin, akan didenda RM1,000. Ada supermarket. Apa nama tadi? Apa dah? Getting from your outlet. Which is also the first station untuk cable car. Kau boleh masuk nanti. Tak jauh pun. Berapa minit tadi? Macam 7 minit je. Sekejap. Sikit je. Macam jalan straight tu. Ada roundabout. Ambil pukul 3. Jalan straight. Aku sampai dah. Settle. Ini penunggu-penunggu. Ya, rumah. Ada sofa. Sofa ni boleh buka ke? Dia kerja sofa bed. Oh, buka-buka kan. Terperuk tidur je dalam tu. Bagi tengok bilik. Oh, ada kaunter. Kan, boleh buat capati atas ni. Berapa bilik? Berapa bilik? Berapa bilik? Bilik pertama. Ada dua. Tapi kalau you are too close with someone, just dekatkanlah tidurnya. Sebab you ada separation anxiety. Ya, ni tak ada. Kau tengok umur orang sebelah. Tengok. Tingkat 9 ya. Kat bawah tu ada fake grass. Sangat berangin. Panas tak? Tak panas. Alamari. Kadang orang tanya kan, ada striker tak? Nanti kejap. Aku nak tunjukkan kau ni ada striker ke tak? Tapi tak ada striker. Mungkin bilik lain kot. Boleh pinjam. Ada jewelry box. Kejap. Gila. Kau boleh simpan. Cuba buka ni. Butang baju Melayu. Butang aku mana pah. Oh, dalam ni. Cuba. Nampak baju ada sikit. Ada bantal tambahan ya? Tak cukup. Nah, kan benda? Mari kita picit. Shampoo. Ada shampoo, ada tuala. Tuala dia bukan putih ya? Kan? Kau macam apa? Asyik duduk sengok tu. Janganlah. Nanti cuba bubuh tangan. Aircon. Aircon ni nampak pelik? Dia sembunyikan. Okay, good design. So ada aircon. Ada kipas. So jangan takut kepanasan. Ada satu bilik air yang untuk dikongsi bersama-sama. So standard lah, ada shower, ada toilet. Yep. Ada water heater. Ada plug ke untuk shaving? Tak ada. Sebab dia bukan hotel, ni rumah. Kan? Ada satu. Kat sini. And ada satu lagi kat sini. Kejap, ini adalah bilik. Dia bilik ni, kejap dia tiga bilik. Bilik tadi tu tak ada ni. Tak ada. Bilik air kat luar. So bilik air dia ada dua. Yes. So bilik dia ada bilik air dia sendiri. Sama je setting. Adam dah cuplah. Bagus lah. Dia macam sampai je bagi kat kau ni. Anak sabun kau. Mandi.
Okay, kalau tak cukup ada dia punya comforter dengan dia punya bunyi ni. Cuma macam dia bagi ni tak? Sheet. Ada ada sheet kat belakang ni. Bagi sheet sekali. Aku tak tahu lah kenapa dia tak jual jewelry box. Ha, orang ni tak paku lah ni. Ya. Yeah. And master bedroom. So ni middle bedroom, ni master bedroom. Oh, jadi bilik aku. Bilik aku ada lilin. Do you smell something? Dia macam ada. Wah, tapi pemandangan rumahnya, bilik aku adalah Bukit Gondol. Tapi awan Sang Wukong tu tak ada. Goku, Goku Clouds, come. Come. Dengarlah orang buat construction tu. Tapi dia waterproofing dia agak baik, jadi tak dengar. Jadi bila kau bangun kan, macam, wah. Kau bangunkan bertengok awan-awan yang ada. Kan? Tu kek bekar atas tu nak naik tu. Right. So bilik ni pun ada aircon. Bilik tadi ada aircon tak? Sila. So semua bilik ada aircon. Semua bilik ada aircon. Lemari ni macam besar sikit. Tak tahu lah apa dia besar. Boleh simpan orang lah ni. Ada bantal. Ada penyangkut baju. Hanger. Shouldn't I be speaking in English? Because this should... I'm not sure. Smart. This is... I think what this is. Aku tak rasa YouTube boleh mensubtitle ke Melayu merepek aku. Melayu tak boleh lah. English okay. Kan. Sorry. I should have spoken in English. Right? Tapi tak apalah. Bantal. Bye. Nah, nak close siap. Atas ni. Ha, kan. So berapa? Dia about RM70 sebilik macam tu. Lepas tu dia sebab ada kupon kan. So aku tak tahu sebenarnya harga berapa. Harga exactly tapi bajet lah macam RM200 macam tu. Kalau aku tak nasib baik RM300. Alright, okay. Ada jam. Alright. Itu aja. Ni tengah cari nan. The nan tu. Lampu ni tak boleh pasang ke nak tunjuk? Tak boleh turn on ke lampu ni? Adam, turn on lampu kat situ? Aku nak menunjuk pun tak boleh? Itulah. Lampu makan tak nyala. Tak apalah, kita pasang unggun api je lagi. Okay, bye. Tak apalah video. Hi. Tempat yang sama tadi, sambung. Part 2. Pergi ke tingkat 26. Paling atas sekali. Rooftop. Nak tengok roof. Roof. Awan Sang Wukong ada. Dia ada kolam koi yang sangat mahal dan sangat jinak. Dan ada anak. Kalau kau pergi DIY, kau beli sauk. Kau beli sauk dia. Tapi tidak nak bagi makan. By the way, itu warna violet punya water lily. Ini bukan teratai ya. Ini water lily. Sebab the pad is floating. It's not sticking up and ngik macam tu. Can I touch it? Can I touch it? Can I touch it? Can I touch it? Kau cantik. Kau cantik. Anak dia. Ikan lain lah. Ikan lain. Ekor dia lain. Ke makanan dia? Ekor dia. Mungkin masih kecil. Fluorescence. Masih ikan zebra. Kan lain lah. Kenapa kalau rumah aku tak boleh macam ni? Sebab. Itulah pasal. Ke dia pakai letak EM banyak? Dia ada pump. Tak kuat pun. So, buat dengan air flow. Mungkin koi sebenarnya tak mengutukkan air. Kan, kalau kau dengan puyu, kau main haruan. Then you see what happens? Ada auditorium lagi di sini. Auditorium, mini auditorium. Okay, cepat buat persembahan. Cantik. Mana dia buat? Sorry. Sambung. Hai Kai. Sambung. Buatlah rumah 2 juta kau macam ni. Lepas tu hire lah aku sebagai landscape artist. Please. Tak, yang aku geram tu dia tak pakai filter apa pun. Ni dia tak pakai filter apa pun tapi elok lah jadi. Filter apa? Kolam aku kat rumah tu teruk sangat yang ada ikan puyuh tu. Tapi yang ni elok je. This is tortoise. Sticking up. Dia pakai air kuku ya? Nampak? Dia ada ikan lain dalam ni. Ikan macam zebra, ekor dia. Dia flores. Dia ikan lain. Ikan dia baju warna macam baju kau.
Yep. Apa tak ambil pokok ni? Tak cabut, cabut tahun plastik. Is that allowed? Dia kata jangan bagi makan ikan, dia kata dia tak kata jangan cabut pokok. Kejap, bunga dia. By the way, ini adalah camellia. How do I know this is camellia? Tengok daun ni. Camellia adalah genus untuk teh. Karakteristik daun teh adalah di daun dia margin serrated. Dia gigi, nampak dia gigi. If you go close, dia gigi. So you know, ini adalah camellia. Keluarga teh. Camellia putih. Camellia merah. Daun teh. Daun teh. Daun teh memang bergigi. Ah, ini bukan camellia. Ini sisat. Nak mana dak ikan kecil yang gigit jari? Ini apa? Kena main game. Oh, ya. Yeah. Mana? Boleh tak rasa nak dengki? Tengok dia punya kolam. I do feel dengki right now. Yang ni lah, ikan baju Adam. Dam, letaklah kaki kau dalam ni. Fish therapy. Fish therapy. Serius? Serius fish therapy. Aku nak buat tapi aku takut. Hey. Buatlah Dam. Buatlah fish therapy. Tak ada. Nanti dia gigit benda ni, aku sepak dia. Cuba lah ngadangan. Aku tak boleh buat. Aku allergic. Buatlah. Alah, yang besar tu kan, yang besar tu makan. Sedap lah. Buatlah. Masuk muka dia makan ni. Masuk muka? Sakit tak? Tak. By the way, aku tak makan ikan. So actually I am your friendly guy. Masuk semua. Kau tak apalah. Ui, ganas. Bayangkan se-adventure aku pun ada juga benda aku tak buat. Dam, masukkanlah. Takkan kau nak kalah dengan aku dah. Kalau aku buat, nampak kan kau yang lembik. YB, go lah YB. Go lah YB. Masuk satu jari je. Masuklah. Mana kau tahu? Kau tak rasa lagi. Satu jari je. Kenapa? Masuklah. Dia kena semua sebenarnya. Terry, tunjuk. Dah. Bukan macam tu. Ah, macam tu. Suruh dia datang. Buatlah. Go lah, YB. Kau kena mesra dengan alam. Tak ada. Tiga. Sunah. Tiga. Tak payah lah. Kau kerja benda masuk kaki benda kot. Tak payah. Dah kejar. Kau masuk kaki terus. Memang tu yang besar tu datang masuk lagi. Ngap, guys. Yang besar. Tapi aku nampak tadi yang ekor panjang tau. Ah, dia macam lain tu lain. Ah, lain. Ekor dia macam kemas. Awan. Lain ah, ekor mana dia? Dia macam Pokemon punya Goldeen. Oh. Ah, Goldeen. Yeah, dia macam Goldeen tadi. Oh, I want that. Masuklah, tiga jari. Tiga. Kau kena biar tiga jari selama 3 saat. Tak nak, takut lah. Apa on what basis kau takut? Kau bukan allergic pun. Aku iyalah. Geli. Geli geleman apa? Miss K masuk kaki dah ni. Tiba Miss K masuk cerita kan? Masuklah. Okay lah. Tak ada. Kau kena biar dia dulu. Tak masalah. Sakit ke? Tak sakit kan? Mana dia? Tak sakit. Geli. Ya, tak ada. Itu perasaan je. Tutup mata. Just enjoy the feel. Sudah datang. Oh. Kena lepas dah.
Kau dia lapar. Lapar banyak ni. Tadi dia kerja yang kecil ni. Oh. Maksudnya dia tak spesies lain kat. Eh, koi baik lah. I think koi memang tak kotorkan air. Koi baik. Should we bela koi? Tapi mahal, tak mampu. Mahal lah. You're talking about ratus je. Seekor. Ribu pun boleh. Melainkan kan kalau beli yang kecil. Itu murah sikit kot. Kenapa dia tak makan kau dah ke? Makan geli lah. Tak kaki? Janganlah. Kaki lagi dah letih. Dia makan apa ni? Ni cuticle. Oh. If, when you go to pedicure, dia memang ambil scalpel untuk buang all this cuticle layer kat tepi ni. So that cuticle always there. Oh. So benda tu yang dia makan cuticle banyak ni, polysaccharides and protein. Tahu tak ada cuticle juga. Cuticle lah, itu lain. So cute. Your cuticle ada minyak and everything. Sedap lah. Sedap. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. It's like candy. Aku rasa hitam tu piranha. Saya tak tahu ini. Nita, dia segar. Dia kerja yang besar tu segar. Besar segar lah. Is that koi? Putih kot. Koi. Oh, pagi esok masih cantik. Dia kembang. Banyak ni. Violet water lily. Banyak tu betul. So, oh, nak sampel sini? Kat atas ni. Benda-benda pulak. Dengki lah tengok. Letak. Boleh tak ambil satu ni? Tak, sebab dia tak nampak dia guna filter pun. Maksudnya, all the kotor tu just sediment dekat surface saja. Dan koi tu tak menambah kotoran sangat pun. Oh. Memang jaga hari-hari. Oh. Oh. Eh, kita tak ada mandi lah. Ada pak guard. Nampak tu? Oh, nampak. So, bila dia pergi, kita masuk. Macam tu. Tengok ni. Merambu-rambu-rambu. Ni warna putih. Tu lah. Si mahal. Nak ini? Nak ni? Patutlah orang spend banyak kan nak bagi ada benda landscape mahal. Soothing kan, the whole of your office mate is celaka the whole day. You need something to uncelaka the day. Apa? Dia ada dua tau. Kalau dia kembang ni maksudnya dia tengah entasis. Oh. Kalau ada insect masuk, dia tutup. Oh, dia makan tak. Ni. Oh, dia untuk pollination. Esok baru dia buka. Oh. Maksudnya dia entasis lah tu. Kalau dia buka macam you see the rest of dia tutup kan. Suddenly dia ni. Alamak. Dia nak marah kita ke? Tapi kita tak terjun lagi. Dia tengok lampu. Hidup. Kita tak kisah apakah kita terjun? Tak pun macam ni. Kan? Tak pun lah tak lilat. Siapa kalah dia terjun dulu. Tak payah tanya lah. Lagi tanya lagi. Kau tak boleh. Ini macam tak ada sangat yang kecil tu. Tak. Dia macam yang ni. Eh, baiklah koi. Satu dia tak makan dengan kecil. Lepas tu dia tak kotorkan air. And then it looks pretty. Should we go for koi? Koi tu vegetarian. Tengok, I want this. Golden, please. Ini lain kot. Macam... Guppy tu. Guppy ke? Kenapa guppy? Macam nak tahu? Kecil. Belakang dia macam transparent. Tu. Sorry lah. Aku knowledge ikan aku macam almost to nothing. Oh. Kau kena letak kekhua baru air dia. Dulu kan kolam tu memang clear. Sebab kekhua ada. Dan kekhua KO. Kau kena letak kekhua. Sebab dekat kolam jabatan I put kekhua.
clear kan? Clear. Kau is the key. And then ini ada. Ini ya, ini memang sentiasa ada. Ini dah jadi rumpai masalahnya. Kuhua kot. Jom ambil kuhua. Mungkin kuhua. Mungkin kuhua ada steki. Sebab if you look at kan, all the lumut kind of deposit dekat kuhua punya stem. Ni kuhua lah, ni water lily kuhua tadi tu. Ada kuhua. Kita terjun sini je. Okay, jom. Ni ada apa kat sini? Tak tengok kat sini. Tengok. Macam tempat luas, kau boleh buat aktiviti sendiri kot. Wow. Awan, come here. Dia nak buat apa ni? Tengok, kau tengok berapa ribu kilo simen dia guna. Ke dalam tu dah ada simen? Macam tambah air je. Macam nak hujan je. Ada bulan. Bulan tertutup. Ah, bulan tertutup. Mana Amir? Should we worry about that launching? Kau launching amaran kebakaran? Nasib baik datang cepat kan? Tidak kan? Banyak orang kacau. Dah sempat dah kau buat review. Alamak, ada kat situ. Macam mana terjun? Sampai pukul 8 je. Oh. Kau pergi gym. So, nak pergi gym senam. Ada tak orang yang terjun je? Tak, dalam tu. Oh. Tak, tapi kita nak terjun. Tengok, so aku hanya tengok aje. Tu. Itu. Oh. Oh, yang tu sweetie kau pergi tadi tu. Oh. Yang kau nak mati kat 4 tu. Wah. Duduk sini je lah. Alah, tak ada terjun ke? Boleh bagi.